Welcome to Bumi Belambangan, Sunrise of Java, Banyuwangi. Bumi Belambangan, Banyuwangi, selalu memikat dengan beragam pesona alam yang disuguhkan. Berada di ufuk paling timur Pulau Jawa, membuat Bumi Belambangan dianugerahi sinar matahari yang melimpah. Disinilah detik-detik pertama kali sang surya terbangun dari peraduannya. Selain itu, Banyuwangi juga punya pesona bentang alam yang tak kalah menarik. Ini dia, Kawah Ijen, destinasi wisata kelas dunia yang selalu jadi prima dona. Sempat tutup di awal pandemi, Kawah Ijen yang terletak di perbatasan Banyuwangi dan Bondowoso itu kembali membuka diri untuk wisatawan. Fenomena si api biru yang legendaris, serta danau vulkanik yang eksotis menjadi daya pikatnya. Ah, Ijen memang selalu memesona. Setelah kita puas menikmati keindahan Ijen, sekarang saatnya kita menyapa desa wisata Taman Sari. Yuk! Citra Kawah Ijen yang mendunia membuat desa-desa di bawah kaki gunung kian percaya diri untuk ikut unjuk diri. Dari pusat kota Banyuwangi, Taman Sari yang berada di Kecamatan Licin ini hanya berjarak 24 km. Waktu tempuh perjalanan sekitar 1 jam. Tak jauh berbeda nih, dari Bandara Banyuwangi ke Taman Sari juga bisa ditempuh 1 jam perjalanan. Jaraknya sekitar 31 km. Nah, salah satu yang membuat saya jatuh hati yakni Taman Sari, sebuah desa wisata multipotensi yang menjadi salah satu pioner kebangkitan pariwisata di Banyuwangi. Pertama kali singgah ke desa wisata Taman Sari, saya sudah disambut irama rancak dari perkusi orang Osing nih, dan dua penari gandrung yang sangat ramah. Gandrung konon digunakan sebagai perwujudan wujud rasa kagum masyarakat Belambangan terhadap Dewi Sri. Dewi Sri disebut Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat atas hasil panen yang melimpah. Saya jadi kagum, seolah dibawa berkelana ke masa kerajaan Belambangan tempo dulu. Kuatnya nilai agraris dan filosofi yang sakral membuahkan sebuah taman gandrung yang menakjubkan. Sejauh mata memandang, ada sekitar 1000 patung penari gandrung yang tersebar di hamparan sawah yang masih aktif ditanami padi oleh para petani. Sebuah kolaborasi yang memesona ya. Dan pesona ini cuma ada di Indonesia aja. Ya, di sini kita bisa melihat situs penari gandrung yang selaras dengan aktivitas masyarakatnya, seperti bajak sawah tradisional dan juga menanam padi. Wah, menarik ya. Tentu akan jadi pengalaman yang unik. Taman Gandrung Terakota terinspirasi dari Terakota Warrior and Horses di Tiongkok yang dibangun pada masa Kaisar Qin Shi Huang. Istimewanya, 1000 patung-patung di Taman Gandrung Terakota ini terbuat dari tembikar. Situs ini dibuat untuk merawat sekaligus meruat tari gandrung sebagai identitas budaya yang terus dihidupkan. Terbuat dari tembikar yang rentan pecah, patung-patung ini membutuhkan perawatan khusus yang dilakukan secara berkala. Setelah sempat vakum karena COVID-19, pertunjukan Gandrung Sewu Banyuwangi
juga sudah mulai diagendakan rutin seminggu sekali. Di sebuah amfiteater terbuka, para penari gandrung akan memberi hiburan istimewa. Nah, jika ingin mendapat pengalaman yang lebih menarik, ada juga paket wisata gandrung loh. Ya, di sini kita bisa belajar budaya sambil menikmati pesona alamnya sekaligus di mana lagi kalau bukan di Indonesia aja.